Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan bersama-sama mempelajari sebuah tema yang sangat berharga, yang sangat penting sekali, terutama di zaman yang penuh dengan fitnah ini, khususnya fitnah syubhat. Tema kita berkaitan dengan 10 karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah. Pembahasan ini kita sampaikan karena yang pertama, banyak di antara yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, yang mengaku sebagai pengikut dakwah salafiyah, mereka tidak bisa membedakan mana ciri khas Ahlus Sunnah dan mana yang bukan. Mereka tidak bisa membedakan siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah dan siapa itu Ahlul Bid'ah, siapa kelompok al-haq dan kelompok yang batil. Ini yang paling utama yang memotivasi kita untuk menyampaikan pembahasan ini. Kemudian yang kedua, motivasinya untuk lebih menguatkan Ahlus Sunnah di atas sifat dan karakteristiknya tersebut, agar jangan sampai luntur, agar jangan sampai pelin-pelan, agar jangan sampai mencela-menceli. Istiqomah, konsisten di atas ciri khasnya, karakteristiknya tersebut. Ini motivasi kita yang kedua. Yang ketiga, untuk kita bisa menjauh dari fitnah asyubuhat, terutama di zaman gadget ya, atau medsos, yang terkadang kita tidak sadar terkena syubhat-syubhat tersebut. Itu tiga motivasi kita secara umum mengapa kita membahas masalah ini. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ini mengacu kepada sebuah tulisan dari seorang ulama salaf yang hidup pada abad 8 Hijriah. Afan, pada abad 3 Hijriah. Sekali lagi, pembahasan 10 karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah ini merujuk kepada sebuah tulisan singkat dari seorang ulama salaf yang hidup di abad 3 Hijriah. Siapa ulama tersebut? Beliau adalah Sahl bin Abdillah at-Tustari. Sahl bin Abdillah at-Tustari. Singkatnya, beliau ini adalah salah seorang guru dari Imam al-Barbahari yang punya kitab yang masyhur, judulnya apa? Syarhus Sunnah. Jadi kalau di sini saja kita tahu bagaimana keilmuan Sahl bin Abdillah at-Tustari, gurunya, muridnya saja luar biasa, akidahnya, manhajnya, ilmunya. Ini gurunya. Gurunya siapa? Imam al-Barbahari. Saya ulangi lagi, pembahasan kita ini merujuk kepada tulisan singkat dari seorang ulama salaf yang bernama Sahl bin Abdillah at-Tustari yang merupakan guru dari Imam al-Barbahari, penulis kitab Syarhus Sunnah tentang akidah. Sahl bin Abdillah at-Tustari ini meninggal pada tahun 283 Hijriah, abad ketiga Hijriah, tahun 283 Hijriah. Tulisan beliau ini kita ambil dari sebuah kitab akidah yang masyhur juga, masyhur bagi yang paham, kalau nggak paham ya nggak masyhur, dari sebuah buku yang berjudul Syarhu Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Siapa yang tahu penulisnya? Syarhu Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ini masih kitab akidah Ahlussunnah, termasuk referensi kitab akidah Ahlussunnah. Syarhu Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, karangan Imam al-Lalika'i. Ya. Ada ulama yang hidup sekitar abad 5 Hijriah yang bernama Imam al-Lalika'i, punya kitab akidah 5 jilid kurang lebih, judulnya Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Di jilid yang pertama Imam al-Lalika'i menukil akidah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sekali lagi, di jilid yang pertama Imam al-Lalika'i menukil akidah para imam-imam ahli sunnah wal jamaah, mulai dari akidahnya Imam Sufyan ath-Thawri, Sufyan bin Uyayna, akidahnya Imam Bukhari, akidahnya Imam Ahmad, akidahnya Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Razi, Imam Ali bin Madini. Demikian pula beliau menukil akidahnya Sahl bin Abdillah at-Tustari. Paham? Jadi kita pembahasan ini merujuk kepada kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karangan Imam al-Lalika'i, tepatnya pada pembahasan i'tiqad atau akidah Sahl bin Abdillah at-Tustari. Paham? Ya, kalau sudah paham kita baca ucapan Imam al-Lalika'i yang menukil akidahnya Imam Sahl bin Abdillah at-Tustari. Ini beliau sebutkan dengan sanadnya, ya, namun kita langsung saja membaca Sahl bin Abdillah at-Tustari. Beliau pernah ditanya, wa qila lahu mata ya'lamur rajul annahu ala sunnati wal jamaah. Imam Sahl bin Abdillah at-Tustari pernah ditanya, kapan seseorang itu tahu dirinya di atas sunnah dan jamaah? Kapan dirinya masuk kategori ahlus sunnah wal jamaah? Saya ulangi lagi, Sahl bin Abdillah at-Tustari ditanya oleh seseorang, kapan seseorang itu bisa digolongkan dirinya termasuk ahlus sunnah wal jamaah? Yang mau nulis silakan. Ya, kita ulangi, kapan seseorang termasuk dari kelompok ahlus sunnah wal jamaah? Maka Sahl bin Abdillah at-Tustari menjawab, idza arafa min nafsihi asyra khisal. Kata Imam Sahl bin Abdillah at-Tustari, orang itu masuk kategori ahlus sunnah wal jamaah kalau dia memiliki 10 perangai, 10 sifat, 10 karakteristik, 10 hal dalam dirinya. Ini ucapan Sahl bin Abdillah at-Tustari. Seseorang itu masuk kategori ahlus sunnah wal jamaah kalau dirinya memiliki 10 perangai, 10 sifat, 10 karakteristik. Apa saja? Kita baca dulu, nanti kita akan jelaskan tiap poin-poinnya biidznillah ta'ala wa bitaufiq min. Kemudian apa saja 10 itu? Yang pertama, la yatrukul jamaah, tidak meninggalkan al jamaah. Ya, antum silakan tulis, dan harus ditulis. Rasul mengatakan qaidul ilma bil kitabah, ikat ilmu dengan catatan. Nah, jangan sok seperti Imam Syafi'i, ya, mendengar sekali langsung hafal, ya, tulis, ya. Yang pertama, tidak meninggalkan al-jamaah. Yang kedua, wala yasubbu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wala yakhruju ala hadil umma bisaif, tidak memberontak kepada umat Islam dengan senjata, tidak memberontak kepada umat Islam dengan senjata. Yang keempat, wala yukadzibu bil qadar, tidak mendustakan takdir. Kemudian yang keberapa? Hah? Yang kelima, wala yasyukku fil iman, tidak ragu akan keimanan. Kemudian yang berikutnya yang keberapa? Wala yumari fiddin, tidak melakukan debat kusir dalam agama. Tidak berdebat kusir dalam agama. Yang berikutnya, wala yatrukus shalah ala man yamutu min ahlil kiblati bidzambi, tidak meninggalkan salat jenazah atas kematian orang muslim karena sebab dosanya. Tidak meninggalkan salat jenazah atas orang muslim, atas kematian orang muslim karena dosanya. Kemudian yang berikutnya, wala yatrukul masha alal khuffain, tidak meninggalkan membasuh sepatu ketika toharo atau berwudu. Ketika berwudu tidak meninggalkan al-masah, membasuh kedua sepatu ketika berwudu. Kemudian yang keberapa? Yang ke-9. Wala yatrukul jama'a khalfa kulli walin jarin au adlin, tidak meninggalkan salat berjamaah, tidak meninggalkan salat berjamaah di belakang walin jair, pemimpin yang zalim atau yang adil. Tidak meninggalkan salat berjamaah di belakang pemimpin yang zalim atau yang adil. Ada berapa berarti? Semuanya. Nah, itu yang disebutkan di sini 9. Tapi dalam bahasa Arab ya, itu sudah biasa karena untuk menggenapkan dikatakan oleh beliau 10. Paham? Ini tidak ada masalah. Ini dalam bahasa Arab, makanya kita sesuai dengan ucapan beliau yang pertama, orang itu termasuk ahli sunnah kalau dalam dirinya ada asyra khisal. Paham? Ya, meskipun poin-poinnya cuma berapa? 9. Itu dalam segi bahasa Arab sesuatu yang lumrah. Ada 9 cuma disebut 10 untuk apa? Menggenapkan saja. Paham? Ya, ini 9 saja. Kalau kita kupas tuntas sampai maghrib belum selesai sebetulnya, ya, karena per poin-poin ini butuh kajian khusus sebetulnya. Cuma ini hanya ringkasan saja. Ya, jadi itu yang disebutkan oleh Sahl bin Abdillah at-Tustari dari karakteristik al-sunnah wal jamaah. Meskipun ini bukan pembatasan, masih banyak yang lainnya. Intinya. Orang itu dikatakan ahli sunnah wal jamaah atau salafi kalau berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Cirinya ahli sunnah yang sejati itu kalau berpegang teguh dengan akidah salaf. Yang membedakan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah itu masalah akidah, bukan masalah penampilan baju atau casingnya. Bisa jadi ahlul bid'ah casingnya lebih sunnah daripada yang mengaku ahlu sunnah. Masya Allah pakai jubah, enggak musbil, jenggotnya mungkin bisa sampai 1 meter, ya, pakai sorban, pakai siwak, masya Allah. Tapi dia ahlul bid'ah. Kita enggak membid'ahkan. pakaiannya atau siwaknya, naudzubillah min dzalik. Cuma yang membedakan Ahlussunnah dengan al-bid'ah bukan casingnya itu, tapi masalah apa tadi? Akidah. Makanya tadi Imam Sahl bin Abdillah at-Tustari mengatakan orang itu dikatakan Ahlussunnah dilihat dari sisi apanya? Akidahnya. Bukan dari sisi penampilan casing baju ya, atau jenggotnya, atau cadarnya, atau masalah akhlaknya, bukan. Meskipun bukan berarti kita meremehkan masalah itu, tidak ya. Cuma ini bukan pembeda antara Ahlussunnah dengan ahli al-bidah. Seperti kasus kemarin yang ya melakukan teror penusukan itu, juga berjenggot, juga cingkrang, perempuannya juga jilbab panjang, mungkin juga bercadar, juga sebelum-sebelumnya juga sama. Makanya kita juga sampaikan kepada masyarakat bahwasanya jenggot, cadar, cingkrang itu adalah sunnahnya Rasul, itu syariat Islam, itu juga merupakan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Tapi ya, yang lebih penting dari itu akidahnya. Karena tadi kelompok-kelompok sesat mereka juga terkadang casingnya sesuai dengan sunnah, bahkan lebih daripada yang mengaku Ahlussunnah atau yang Ahlussunnah. Tapi itu bukan ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Bisa jadi tadi bajunya lebih sunnah daripada Ahlussunnah, tapi karena akidahnya menyimpang dari akidah Rasul dan para sahabat Rasul, dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Antum lihat dulu Usamah bin Laden, bagaimana penampilannya ya, bagaimana jenggotnya, bagaimana ya pakaiannya. Tapi dia tokoh kelompok Khawarij, kelompok teroris. Dan dari sini kita ketahui tidak semua yang jenggotan itu teroris, tapi nggak semua yang jenggotan juga Ahlussunnah, karena memang itu bukan pembeda Ahlussunnah dengan ahli al-bidah. Sekali lagi jangan gagal paham. Bukan berarti kita meremehkan masalah jenggot. Kita alhamdulillah juga berjenggot. Kita juga menyerukan umat Islam melakukan sabda Rasulullah SAW, "A'ful liha." Tapi sekali lagi yang membedakan Ahlussunnah dengan al-bidah itu masalah akidah, seperti yang diutarakan oleh Sahl bin Abdillah at-Tustari. Paham? Jadi ini secara umum orang itu masuk kategori Ahlussunnah kalau berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa saja akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Di antaranya 9 hal tadi. Ditambah masalah-masalah yang lain yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Makanya butuh lagi belajar kitab-kitab akidah as-salaf, mulai dari kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, Syarh Sunnah Imam Barbahari ya. Kemudian juga kitab akidah salaf ashabul hadis, butuh untuk terus belajar masalah akidah. Adapun yang akan kita sampaikan hanya ringkasan saja. Paham? Jadi apa yang membedakan Ahlussunnah dengan al-bid'ah? Makanya Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, dalam kitab beliau Fatawa Arkanil Islam, kita Fatwa Arkanul Islam, ketika beliau ditanya kapan seseorang itu keluar dari firqah najiyah, kelompok yang selamat Ahlussunnah wal Jamaah, beliau menyebutkan kalau ada penyimpangan dalam masalah al-akidah. Adapun masalah akhlak, muamalah, ini tidak mengeluarkan orang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Bisa jadi dia pelaku maksiat tapi dia masih Ahlussunnah wal Jamaah. Kelompok Khawarij ahli ibadah namun ahli bidah. Bahkan Rasul sendiri mengatakan kelompok Khawarij, kelompok teroris sejak dahulu rajin ibadah. yahkiru ahadukum salatau ma'a salatihim. Bahkan Rasul mengatakan kepada para sahabat, salah seorang di antara kalian itu merasa sedikit salatnya jika dibandingkan salatnya kelompok Khawarij. Merasa sedikit puasanya jika dibandingkan dengan puasanya kelompok Khawarij, ahli ibadah, tapi dia ahli bid'ah. Sekali lagi, ahli ibadah tapi ahli bid'ah. Tapi bisa jadi ahli maksiat namun dia ahli sunnah. Karena ukuran ahli sunnah atau tidak bukan masalah maksiat tadi, namun masalah apa? Akidah. Di antaranya masalah akidah bid'ah. Kalau orang itu sudah berakidah bid'ah atau melaksanakan ritual bid'ah, dia keluar dari ahli sunnah wal jamaah, masuk dalam kategori ahli al-bid'ah. Nah, ini kaidah secara umum membedakan ahli sunnah dengan ahli bid'ah lewat akidah. Nah, saya ulangi lagi, Sahl bin Abdillah at-Tustari pernah ditanya, kapan seseorang itu tergolong ahli sunnah wal jamaah? Beliau menjawab, idza arafa min nafsihi asyra khisal, kalau dia mengetahui 10 hal dalam dirinya. Meskipun beliau sebutkan 9, ini suatu yang lumrah dalam bahasa Arab untuk menggenapkan saja. Yang pertama kata beliau, la yatrukul jamaah, dia tidak meninggalkan al-jamaah. Apa yang dimaksud dengan al-jamaah? Para ulama memiliki beberapa ungkapan tentang apa itu al-jamaah. Yang pertama, al-jamaah adalah al-haq, kebenaran. Ini harus antum pahami, karena kelompok-kelompok sesat mereka juga pakai istilah ini, al-jamaah. Ada dulu istilah Islam jamaah. Kalau antum nggak paham, berarti benar dong ini, karena pakai istilah apa? Lihat dulu penjelasan para ulama. Al-jamaah yang pertama maknanya al-haq, kebenaran. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jama'ah adalah engkau berpegang dengan kebenaran meskipun engkau sendirian. Saya ulang lagi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul, mengatakan, al-jama'ah adalah engkau berpegang dengan kebenaran meskipun engkau sendirian. Yang kedua, makna al-jamaah seperti yang Rasul sabdakan dalam hadis perpecahan umat. Rasul mengatakan, sataftariku hadil ummah ala salasin wa sab'ina firqa kulluha finnar illa wahidah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Dalam riwayat ketika Rasul ditanya, man hiya ya Rasulullah, siapa yang selama itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, al-jamaah, yang selamat adalah al-jamaah. Kemudian Rasul tafsirkan dalam riwayat yang lain, yaitu yang selamat ma'ana alaihi wa ashabi. Al-jamaah yang selamat adalah yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi makna yang kedua, al-jamaah adalah yang mengikuti Rasul dan para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari dua ungkapan ulama ini bisa kita pahami, al-jamaah adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Yaitu mengikuti Rasul dan para sahabat ar-Rasul, tidak bertentangan antara makna yang pertama dengan makna yang kedua. Kemudian ada lagi ungkapan yang ketiga, apa itu al-jamaah? Yaitu jamaah kaum muslimin yang di bawah pemimpin muslim. Jamaah kaum muslimin yang di bawah pemimpin muslim. Hal ini seperti yang Rasul juga sabdakan dalam hadis riwayat Muslim dari Hudhayfa bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Rasul pernah berkata, du'atun ala abwabi jahannam, akan ada, akan muncul dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha, barang siapa mengikuti ajakan mereka akan dijerumuskan ke dalam neraka jahanam juga. Para sahabat atau Hudhayfa bin Yaman bertanya, sifhum lana ya Rasulullah, sebutkan ciri-ciri mereka ya Rasulullah, dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam tersebut. Rasul mengatakan, hum min jildatina, mereka dari kulit-kulit kita kaum muslimin. Wa yatakallamuna bi alsinatina, berbicara dengan bahasa kita, fasih bahasa Arab juga, lulusan Timur Tengah juga. Kemudian kata Hudhayfa, ya Rasulullah, kaifa asna in adraktu dzalik? Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku mendapati mereka ini? Rasul mengatakan, talzam jama'atal muslimin wa imamahum, pegang erat jama'ah kaum muslimin dan imamnya mereka. Ini yang dimaksud dengan tadi jama'ah, yaitu jama'ah apa? Kaum muslimin. Jangan meninggalkan jama'ah kaum muslimin dan imam mereka, alias jangan keluar dari pemimpin kaum muslimin, jangan memberontak kepada mereka. Ini makna yang ketiga. Makna yang ketiga nanti akan ada perinciannya. Jadi yang pertama ini lebih kita sampaikan ciri ahlu sunnah, karakteristik ahlu sunnah. Yang pertama, berpegang teguh dengan kebenaran, yaitu berpegang teguh dengan ajaran Rasul dan para sahabat ar-Rasul, khususnya dalam masalah al-aqidah. Manhaj al-sunnah wal jamaah, mengikuti apa yang diajarkan Rasul, yang diajarkan oleh para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengaku al-sunnah wal jamaah tapi referensi dia dalam beragama adalah akal pikirannya, hawa nafsunya, atau adat istiadatnya, atau apa kata tokohnya nenek moyangnya, maka ini bukan al-sunnah wal jamaah yang sebenarnya, alias al-sunnah KW. Ya, palsu. Ahlus sunnah wal jamaah yang sejati sebagaimana namanya, ahlus sunnah, yang berpegang teguh dengan sunnah. Sunnahnya siapa? Nenek moyang? Sunnahnya siapa? Ar-Rasul. Dan sunnahnya para sahabat ar-Rasul. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, pegang erat sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Demikian pula ahlus sunnah wal jamaah dikatakan ahlus sunnah karena berpegang teguh dengan sunnah dan berpegang teguh dengan jamaah, yaitu para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'an alaihi wa ashabi. Contoh misalnya, kalau ada kelompok yang mengatakan Allah itu di mana-mana dengan dalil, ya, inilah yang sesuai dengan akal misalnya, ya, kita katakan ini bukan ciri ahli sunnah, karena ahli sunnah itu beragama sesuai dengan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Ahli sunnah itu ma'ana alaihi wa ashabi. Kalau ada yang mengatakan misalnya, kenapa kalian kok ikut demo? Kemudian mengatakan, kan menurut undang-undang demokrasi kita kan boleh. Jadi agamanya ikut siapa? Bukan ikut ma'ana alihi wa ashabi. Anehnya ketika kita ya bantah mereka dalam masalah demonstrasi, mereka pakai undang-undang apa? Demokrasi. Namun di sisi yang lain mereka mencaci maki, itulah mazhab mencela, mencela. Kalian kenapa kok melarang demonstrasi, sedangkan demonstrasi di negara kita ini boleh? Ya kita katakan kalau dalil kalian seperti itu berarti jangan kalian melarang khamr, minuman keras, karena di negeri kita juga apa? Dilegalkan pabrik apa? Khamar tersebut. Betul enggak? Yang penting enggak banyaklah ini persentase alkoholnya lah. Dikit-dikit enggak apa-apa. Berarti boleh, halal. Apakah seperti itu ukurannya? Ahlus Sunnah wal Jamaah beragama sesuai dengan ma'ana alaihi wa ashabi. Ya. Kalau mungkin ya contoh yang lain. Ketika dibantah, kenapa kalian kok mentafsirkan istawa Ar-Rahman alal asistawa dengan istaula, menguasai? Ini kan banyak dai-dai yang kondang mentakwilkan istawa dengan istaula, menguasai Allah, menguasai arsy. Ketika kita ditanya, ya inilah yang sesuai dengan apa? Pemahaman masyarakat umum. Kita katakan ini bukan ciri Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu cirinya beragama mentafsirkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Dan kata Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, tidak ada satu sahabat pun yang mentafsirkan istawa dengan istaula. Jadi ini bukan pemahaman as-salaf, ini bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun Ahlus Sunnah mereka mengatakan istawa artinya ala wartafa, Allah tinggi di atas arsy. Kenapa demikian? Karena ulama tabi'in, muridnya para sahabat seperti Mujahid, Abul Aliyah mentafsirkan istawa dengan ala wartafa. Ini Ahlus Sunnah. Tafsirnya ikut tafsir para as-salaf. Nah, jadi ini yang pertama, karakteristik Ahlus Sunnah selalu beragama itu mengikut apa kata Rasul, apa kata para sahabat Rasul, atau kata para salafus saleh, tabi'in juga dan tabi'u at-tabi'in. La yatruki al-jamaah. Yang kedua, wala yasubbu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mencaci maki atau mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah dan Rasul memuji mereka, Allah dan Rasul menyanjung para sahabat, maka haram mencela mencaci maki para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah banyak memuji para sahabat, di antaranya surat At-Taubah ayat yang ke-100, wasabiqunal awwaluna minal muhajina wal ansar walladzina taba'hum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Orang-orang pertama lagi terdahulu dari kalangan muhajirin kaum al-ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka peridha kepada Allah. Ini pujian Allah kepada para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah juga mengatakan dalam akhir surat Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu asyidda alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujada yabtaghuna fadla minallahi wa idwana. Muhammad adalah utusan Allah, dan yang bersama beliau yaitu siapa? Para sahabat. Mereka keras tegas kepada orang kafir, kasih sayang kepada orang-orang beriman. engkau melihat para sahabat rukuk sujud mengharapkan karunia dan pahala ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pujian Allah kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul juga mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabatku. Kalau Allah memuji para sahabat, Rasul memuji para sahabat, kewajiban kita memuji mereka. Haram mencaci maki mereka atau satu dari mereka. Dan itu yang Rasul juga sabdakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Fa walladzi nafsi biyadihi law anna adahum anfaqa misla uhdin dahaban ma adraka mudadi wala nasifa. Kata Rasul SAW, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan menyamai keutamaan sedekah satu mud dari para sahabat, bahkan separuhnya. Ini keutamaan para sahabat. Maka haram mencaci maki mereka. Bahkan Rasul mengancam, man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Barang siapa mencaci maki para sahabatku, baginya laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat semua manusia. Naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi, yang mencaci maki para sahabat bukan termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan bisa lebih dari itu. Bukan hanya keluar dari Ahlussunnah, bahkan kalau mereka sampai misalnya mencaci maki Aisyah ummul mukminin, Abu Bakar As-Siddiq, bisa jadi keluar dari Islam, bukan hanya keluar dari Ahlussunnah. Seperti ketika Imam Ahmad ditanya tentang orang-orang yang mencaci maki Abu Bakar wa Umar, beliau mengatakan laisatir rafidatu minal islami fi syai'. Kelompok Syiah Rafidah yang suka mencaci maki bahkan mengkafirkan para sahabat bukan termasuk Islam sama sekali. Imam Malik rahimahullah ketika mentafsirkan surat Al-Fatah tadi, ayat yang terakhir, ketika Allah mengatakan liyaghidha bihimul kufar, Allah menjadikan orang kafir murka kepada para sahabat. Kata Imam Malik, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya, wa min hadil ayah intazal Imam Malik fi riwayatin anhu bitakfir rawafid. Dari ayat inilah Imam Malik berdalil tentang kafirnya kelompok Syiah Rafidah. Kenapa mereka dikafirkan? Li'annahum yubghiduna sahabah, karena mereka membenci para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka hati-hati. Kalau ada yang mengaku Ahlussunnah tapi mencaci maki satu saja dari sahabat Rasul, dia bukan dari Ahlussunnah. Kalaupun mengaku Ahlussunnah, itu yang KW, yang palsu, ya. Dan alangkah banyaknya orang-orang yang mencaci maki para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan yang paling lebih memprihatinkan lagi kelompok-kelompok harokah, ya, yang mencaci maki Syiah, yang mencaci maki, ya, para sahabat, bukan hanya Syiah Rafidah, namun juga kelompok-kelompok pergerakan Islam. Mereka benci kepada Syiah, tapi juga pakai ajarannya Syiah mencaci maki para sahabat. Contoh misalnya, kata para ulama, pemimpin pelopornya Hizbut Tahrir, Taqiyuddin An-Nabhani, ya, dia mengatakan Mu'awiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu itu katanya bukan termasuk sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini penghinaan atau pelecehan? Ya, penghinaan, ya juga apa? pelecehan, naudzubillah min dzalik. Mu'awiyah bin Abi Sufyan yang pernah menulis Al-Quran di zaman Rasul, ya, salah satu penulis Al-Quran di zaman Rasul, Mu'awiyah bin Abi Sufyan, yang Rasul pernah doakan, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiya, ya Allah jadikan Mu'awiyah orang yang memberi petunjuk dan yang diberi petunjuk. Kata tokohnya Hizbut Tahrir, dia bukan termasuk sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Ini bentuk pelecehan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, caci makian kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata sebagian ulama ahli sunnah, dari sisi ini, dari bab ini, Syiah Rafidhah masih lebih baik daripada Taqiyuddin An-Nabhani. Kenapa demikian? Karena Syiah Rafidhah masih mengakui Muawiyah sebagai sahabat, namun dia tidak mengakui. Ya. Kemudian juga tokoh haroka yang lain mencaci maki Muawiyah dengan mengatakan dahulu Muawiyah ketika berselisih dengan Ali bin Abi Talib, Muawiyah memakai kedustaan, kecurangan, kemunafikan, sehingga dia pun mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Naudzubillah min dzalik. Muawiyah dituduh apa? Berbuat kemunafikan, kecurangan dan sebagainya. Ini caci makian kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka antum harus tahu, siapapun yang mencaci maki para sahabat, dia bukan tergolong Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah ciri khasnya, karakteristiknya, yang pertama mencintai para sahabat, kemudian yang kedua memuji para sahabat, yang ketiga mendoakan para sahabat, yang keempat mereka mengikuti jejak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai, memuji, mendoakan, tidak mencaci maki, mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Kalau kita baca ucapan para ulama Ahlussunnah tentang akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat, kurang lebih ada 5 poin. Ya, ada 5 akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat. Mencintai para sahabat. Karena Rasul pernah mengatakan ayatul iman hubbul ansor. Tanda keimanan mencintai kaum Al-Ansor. Kemudian yang kedua memuji para sahabat. Dalilnya tadi sudah kita sampaikan, karena Allah dan Rasul memuji mereka. Yang ketiga mendoakan para sahabat Rasul. Sebagaimana Allah mengatakan walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, mereka mendoakan, wahai Rabb kami, ampunlah kami dan yang beriman sebelum kami, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Jadi itu mendoakan para sahabat. Yang keempat, tidak mencela para sahabat. Dalilnya tadi, la tasubu ashabi. Dan yang kelima, mengikuti jejak para sahabat ar-rasul walladzina taba'uhum bi ihsan. Bahkan yang lebih parah itu, ada sebagian orang dia mau masuk ke perguruan tinggi Islam. Ya. Ini ada orang yang ikut tes masuk perguruan tinggi Islam. Salah satu pertanyaannya, antum yang jawab nanti ya. Ada pertanyaan, siapakah bapak nepotisme dalam Islam? Pilihannya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah. Paham pertanyaannya? Siapakah bapak nepotisme dalam Islam? Ali bin Abi Talib, Utsman bin Affan, Mu'awiyah. Antum pilih yang mana? Hah? Pilih yang mana? Ini gelas dari kaca loh ya. Hah? Ada? Naudzubillah min dzalik. Ini masuk perguruan tinggi Islam tapi mencaci maki pahlawan pertama Islam, para sahabat Rasulullah SAW. Naudzubillah min dzalik. Ya. Namun tidak aneh. Tak terkadang itulah mereka kumpulan kelompok liberal, kelompok ya Syiah Rafidhah masuk ke dalamnya, komplit sudah. Naudzubillah min dzalik. Ya. Cuma kadang yang aneh juga ya. Ada satu orang ngaku Ustadz Salafi, tidak diterima S3 di perguruan tinggi itu, ngambek. Ini dunia penuh dengan keajaiban. Ngaku Salafi nggak diterima di S3 perguruan tinggi yang segitu sesatnya, malah apa? Sedih dia. Justru kita apa? Bersyukur nggak diterima di jurang kesesatan, tapi justru apa? Kok masih ngaku Salafi? Ketika ngambek apa nggak diterima S3 di perguruan tinggi yang penuh dengan orang-orang liberal, orang-orang Syiah Rafidhah dan yang sejenis dengan mereka. Naudzubillah min dzalik. Ya makanya kalau ngaku Salafi ngaca. Di antaranya apa? Lihat apa kata Sahl bin Abdillah at-Tustari. Ya. Poin yang ketiga, wala yakhruju ala hadil ummati bisayf, tidak memberontak kepada umat Islam dengan senjata. Ini masih ada kaitan dari dengan al-jamaah. Rasul mengatakan talzam jama'atal muslimin wa imamahum, pegang erat jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Ini pembahasan berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin. Di sini ada dua poin. Nanti poin terakhir ke-9 juga berkaitan dengan ini. Dilarang memberontak kepada jamaah kaum muslimin dan imamnya mereka. Dalil haramnya memberontak kepada pemimpin kaum muslimin ini banyak sekali. Bahkan ada makalah di internet itu judulnya Aksar min mi'ati hadithin fi tahrimil khuruj ala walil amr. Lebih dari 100 hadis yang melarang kudeta terhadap pemimpin muslim. Dan itu ijma' Ahlussunnah wal Jamaah. Bismillah. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim beliau mengatakan ajma'a ahlus sunnah annal imam layan azilu bil fisqi. Ijma' ahlus sunnah mengatakan pemimpin tidak boleh dilengserkan meskipun dia fasik. Dalilnya Rasul mengatakan kepada para sahabat pada waktu itu, wa alla nunazi al amra ahlahu illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kata Ubadah bin Somid, kami dilarang Rasul untuk memberontak kepada pemimpin muslim kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata dan engkau memiliki bukti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil haramnya memberontak kepada pemimpin kaum muslimin atau kepada kaum muslimin. Sekali lagi dalilnya banyak sekali. Di antaranya dalil yang mewajibkan kita mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Itu juga dalil haramnya mengkudeta. Seperti sabda Rasul, saya kunu ba'di umara yastanuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Akan muncul pemimpin-pemimpin sepeninggalku nanti yang tidak berpegang dengan petunjukku, yang tidak mengikuti sunnahku, yang tidak berpegang teguh dengan hukum Allah dan Rasul. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Dan akan muncul pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Akan muncul pemimpin yang kejam, yang keji, yang jahat. Hudhayfa bin Yaman bertanya, "Fa kaifa asna in adraktu dzalika ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, bagaimana sikapku kalau mendapati pemimpin yang seperti itu? Apa kata Rasul? Apa disuruh mengkudeta, mendemo? Tidak. Tasma wa tuti, tetap engkau dengar dan taati. Wa in duriba dhahruka, meskipun dipukul punggungmu. Wa ukhidha maluka, meskipun diambil hartamu. Isma wa ati, tetap dengar dan taati. Ini juga dalil haramnya mengkudeta mereka, meskipun mereka berbuat dolim, mereka mungkin tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul selama masih muslim. Ya, sekali lagi ini adalah petunjuk dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, ini sunnahnya Rasul, ini petunjuknya Rasul. Ya, cuma masih banyak orang-orang yang ngeyel, yang keras kepala. Wah, masa kita sampai serendah itu? Ya, naudzubillah min dzalik. Apa artinya Anda mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kalau tidak mengikuti ajaran Rasul? Ini ajaran Rasul. Rasul mengatakan tetap dengarkan selama dia masih muslim dan perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kisah Imam Ahmad rahimahullah. Beliau pernah dikriminalisasi oleh 3 khulafa, ya, oleh Al-Khalifah Al-Ma'mun, kemudian diganti oleh Khalifah Al-Mu'tasim, sampai Al-Khalifah Al-Wathiq. Beliau dipenjara, beliau disiksa, bahkan beliau pernah dicambuk sampai pingsan. Ketika itu ada orang-orang dari negeri Baghdad mendatangi beliau, ingin minta fatwa kepada beliau. Apakah boleh mereka mengkudeta khalifah pada waktu itu yang sudah istilahnya berbuat dolim, jahat, mengkriminalisasi ulama? Apa jawaban Imam Ahmad? Alaikum bil inkar fi qulubikum. Yang wajib bagi kalian mengingkari dalam hati kalian. Bukan berarti kalau kita nggak mengkudeta, kita nggak mengingkari kedzaliman, tidak. Tetap kita ingkari, cuma mengingkari dalam hati, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Itu sudah cukup, ya. Gugur kewajiban, gugur dosa. Ya. Alaikum bil ingkar fi qulubikum. Wajib kalian ingkari dengan hati kalian. Wala tanzi'u yadan min ta'atin, jangan memberontak, mengkudeta. Wala tasuku asal muslimin, kata Imam Ahmad, jangan memecah belah persatuan kaum muslimin. Wala tasfiku dima'akum ma'adima'ihim, jangan kalian menumpahkan darah kalian bersama darah kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan, ya, isbiru, bersabarlah. Ini adalah petua, wasiat dari Imam Ahli Sunnah wal Jamaah untuk kita bersikap bijak kepada pemimpin muslim, sedzalim apapun perbuatannya. Dan itu yang juga kata Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim juga. Ya, antum kalau mau hari-hari seperti ini silakan lihat kitab Sahih Muslim, ada bab tentang al-imarah, kepemimpinan. Ya, di antaranya sudah kita sampaikan tadi beberapa hadisnya. Di antaranya Rasul mengatakan, sayakunu ba'di umara ta'rifuna wa tunkirun. Akan ada pemimpin-pemimpin setelahku nanti yang kalian mengenalnya, kalian akan mengingkarinya. Faman arafa faqad bari, atau faman kariha faqad bari, waman angkara faqad salim. Barang siapa yang mengingkari, di situ dikatakan oleh Imam An-Nawawi, mengingkari dalam hati. Barang siapa mengingkari dalam hati, dia terbebas dari dosa. Walakin man radhiya wa taba, yang berdosa itu kalau dia ridho, setuju dengan kezaliman pemimpin, atau dia mengikuti kezaliman pemimpin, itu yang berdosa. Adapun yang diam tapi mengingkari dalam hati, gugur dosa, tidak ada dosa, kata Rasulullah SAW. Ketika itu Rasul ditanya, afala nunabiduhum bisaif, ya Rasulullah, apakah boleh kami memberontak kepada pemimpin yang dolim itu? Kata Rasulullah, ma'aqamus shalah, tidak boleh kalian memberontak selama pemimpin kalian masih sholat. Alhamdulillah pemimpin kita muslim, sholat. Kalaupun ada kezalimannya, Rasul memberikan solusi, ingkai dalam hati, bersabar. Rasul mengatakan, man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Rasul mengatakan, barang siapa di antara kalian yang melihat sesuatu yang tidak dia sukai dari pemimpinnya, hendaklah dia bersabar. Rasul suruh bersabar. Tahan lisan, jangan mencaci maki. Tahan tangan, jangan menusuk. Naudzubillah min dalik. Ini adalah ajarannya kelompok Khawarij. Ya, jangankan menteri kita, Al Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Talib, menantunya Rasul, sepupunya Rasul, yang termasuk khulafa rasyidin, yang Rasul perintahkan kita berpegang teguh dengannya. Seorang yang dijamin pasti masuk surga, Ali bin Abi Talib, terbunuh. Dibunuh oleh siapa? Kelompok Khawarij, kelompok teroris di zaman itu. Siapa namanya? Abdurrahman bin Mulja. Dan ini sejarah terus akan terulang. Kata Rasul, kelompok Khawarij terus akan muncul. La yazaluna yakhrujun hatta yakhruju akhiru ma'ad-dajjal. Kata Rasul, akan senantiasa kelompok Khawarij, kelompok teroris itu akan muncul sampai kelompok terakhir mereka muncul bersama Dajjal. Itu kata Rasul SAW. Namun memang kebiasaannya itu idza dhahara quti'. Kata Rasul, setiap mereka muncul di permukaan akan diputus, muncul lagi, diputus lagi. Seperti itu nanti seterusnya. Dulu kita mengenal ada istilah kelompok teroris Al-Qaeda, pimpinan Usamah bin Laden, terputus dengan munculnya apa? ISIS. Nanti akan ada muncul lagi, ISIS akan tenggelam, demikian seterusnya. Tapi jangan pernah merasa aman dari kesesatan mereka dan dari kejahatan mereka. Ya, intinya sekali lagi, salah satu ciri mereka yaitu mereka senantiasa keluar dari umat Islam dengan apa? Dengan pedang, bahkan dengan pisau kemarin, dengan apa namanya itu? Ya, apalah sudah. Ini sunatullah seperti itu. Ya, ujian bagi umat Islam. Yang kita sayangkan banyak masih yang membela mereka. Na'udzubillah min dzalik, seolah-olah menutup mata adanya kelompok yang namanya Khawarij. Padahal dalam sejarah mereka sudah ada sejak zaman Ali bin Abi Talib. Mereka lah yang membunuh Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Rasul sudah menyebutkan dalam banyak riwayat tentang kelompok ini. Meskipun namanya sekarang tidak ada kelompok Khawarij, tapi pemikirannya, kelakuan mereka, kejahatan mereka itu sama dengan kelompok-kelompok sesat yang ada sekarang ini. Jadi sekali lagi, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu ciri khas kelompok Khawarij, mereka keluar dari umat Islam, ya, membuat teror terhadap umat Islam dengan senjata, dan sumbernya diantaranya karena mereka mengkafirkan kaum muslimin. Ya, mereka mengatakan, bahkan ada sebuah buku judulnya Kafir Tanpa Sadar. Ini salah satu produk mereka. Di situ dikatakan kalau suatu negara tidak berhukum dengan hukum Islam, tidak berhukum dengan hukum Allah, presidennya kafir, MPR-nya kafir, DPR-nya kafir, menterinya kafir, tentaranya kafir, yang ikut milih juga kafir. Semuanya mereka kafirkan dengan dalil Surat Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Itu ya matematikanya mereka, yang enggak berhukum dengan hukum Allah kafir, murtad, halal darahnya, boleh ditusuk, boleh dibom. Itu mereka. Padahal kalau kita kembalikan Al-Maidah 44 itu kepada tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul, beliau mengatakan faulaika humul kafirun, itu kufrun la yanqulu anil Islam, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Itulah bedanya Ahlussunnah dengan Ahlul Bidah. Kalau Ahlussunnah tadi berpegang teguh dengan jamaah, yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam mentafsirkan Al-Qur'an juga demikian, tidak sembrono ya. Jadi sekali lagi hati-hati. Ini kelompok Khawarij senantiasa muncul dengan berbagai mereknya, namanya, namun pemikirannya, kejahatannya tidak ada bedanya dengan yang dahulu. Bahkan kalau kita baca juga sejarah mereka seperti yang dinukil oleh Imam Ibn Kathir dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, ketika kelompok Khawarij ini mau memberontak kepada Ali bin Abi Talib, di tengah perjalanan ketika mereka bergelombolan, mereka berpapasan dengan seorang sahabat, putranya seorang sahabat, namanya Abdullah bin Khabbab bin al-Aratt radhiyallahu ta'ala anhu, bersama istrinya yang sedang hamil ya. Abdullah bin Khabbab bin al-Aratt radhiyallahu anhu sedang berjalan bersama istrinya yang sedang hamil, berpapasan dengan kelompok Khawarij, kelompok teroris. Dua-duanya ditawan, ditahan oleh mereka. Kemudian Abdullah bin Khabbab bin al-Aratt, seorang sahabat Rasul, putranya seorang sahabat juga, beliau pun dibunuh oleh kelompok Khawarij. Istrinya yang sedang hamil itu juga dibunuh oleh mereka. Sebelum dibunuh, sang istri sempat mengatakan ittaqillah, takutlah kepada Allah. Namun mereka nggak peduli, dibunuh sang istri. Lebih kejam lagi, perut sang istri dibedah, diambil janinnya. Ini kejamnya kelompok apa? Khawarij. Makanya sungguh benar ketika Rasul bersabda al khawariju kilabu ahlin nar, kelompok Khawarij anjing-anjing neraka. Hadis sahih riwayat Imam Ibn Majah. Karena sangat kejinya mereka. Jangan pernah dibela, jangan pernah mereka dikasih hati. Bahkan Rasul mengatakan fa idza laqitumuhum faqtuluhum, jika kalian wahai pemimpin kaum muslimin bertemu dengan mereka, bunuhlah mereka, perangi mereka, karena mereka merusak di atas muka bumi ini. Meskipun dengan dalil jihad, namun jihad tanpa ilmu, tanpa sunnah Rasul lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Dan mereka senantiasa bergentayangan di mana-mana. Hati-hati ya. Dan jangan pernah merasa aman dari pemikiran mereka. Wah, saya kan sudah puluhan tahun ngaji sunnah, nggak mungkin saya kena. Naudzubillah min dzalik. Tokoh teroris di negeri kita ini ya, yang sudah divonis hukum mati ya, itu dulunya mengikuti dakwah salafiyah. Paham? Di dekat antum tempatnya ya. Dulunya apa, sekolah di tempat yang terkenal di tempat antum ini ya. Dia dulunya apa, jadi imam masjid yang labelnya label sunnah, tapi sekarang menjadi apa, tokoh besarnya kelompok mereka. Hati-hati, syubhat khattafah, subhat cepat menarik. Kalau kita nggak waspada, kita nggak menguatkan diri dengan belajar akidah, cepat akan terpengaruh. Bahkan sering kita juga sampaikan, ini kisah pribadi ya. Pas kebetulan qadarullah kita itu memberikan kajian akidah ya, tepatnya kajian Syarh Sunnah, kitab Syarh Sunnah karena Imam Barbahari, itu di masjid di asrama yang di istilahnya kenal dengan lingkungan sunnah ya. Yang tinggal di situ dikenal kebanyakan dari ahli sunnah. Seperti itulah masyarakat yang ya memahaminya. Ketika kita ngajar akidah, kita sempat membahas masalah ISIS. Waktu itu masih awal-awal munculnya. Tiba-tiba ada secarik kertas, padahal waktu itu kita nggak pernah menerima soal jawab. Setelah kajian, salat isya selesai. Tiba-tiba ada secarik kertas, ketika saya baca kaget juga. Di situ dikatakan, kenapa Ustadz itu kok suka mencela ISIS? Padahal kelompok ISIS itu kan berjuang untuk Islam. Saya lihat kok nggak ada wajah-wajah asing ya. Sudahlah saya taruh ya, saya biarkan. Saya pulang ke rumah, ternyata istri saya dapat SMS bunyinya sama dengan pertanyaan tadi. Berarti ini orang apa? Orang dalam. Ketika diselidiki, ternyata yang ngirim SMS, ternyata yang nulis surat itu anak perempuan yang masih SMP, dari keluarga yang notabene ahli sunnah wal jamaah, yang dia juga pernah mengenyam pendidikan di pondok-pondok pesantren as-sunnah. Bayangkan, anak SMP perempuan menteror ustadz dan keluarga ustadz pula berani. Makanya jangan heran kalau ada yang perempuan ikut menusuk atau yang kapan lalu ya, yang dipenjara waktu itu, jangan heran. Kenapa? Ini berbahaya sekali pemikiran ini. Ya, jangan pernah merasa aman, hati-hati anak-anak antum. Ya, makanya dari sini sebetulnya pesantren-pesantren sunnah itu harus juga melek. Ajarkan akidah dan manhaj juga. Jangan hanya ajarkan masalah rumah tangga, masalah akhlak. Ini yang pembeda antara ahli sunnah dengan ahli al-bidah. Sama sekali lagi, ini di lingkungan sunnah, ya, di lingkungan keluarga sunnah. Ternyata sang anak membela mati-matian kelompok teroris ISIS. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi harus ada kewaspadaan. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang keempat, wala yukadzibu bil qadar. Tidak mendustakan takdir. Di sini ada dua maknanya, tidak mendustakan takdir. Ada kelompok namanya Al-Qadariyah. Kelompok Qadariyah ini ada dua macam, dua jenis. Kelompok Qadariyah, Rasul mengatakan Al-Qadariyah tu majusu hadil ummah. Kelompok Qadariyah majusinya umat ini. Kenapa Rasul menyamakan kelompok Qadariyah dengan Majusi? Kata para ulama, kelompok Qadariyah itu diantaranya, ini saya ulangi lagi, kelompok Qadariyah ada dua macam, dua jenis. Yang pertama kelompok Qadariyah yang ekstrim, kelompok Qadariyah yang ekstrim. Mereka mendustakan takdir 100%. Bahkan mereka mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Ini kelompok Qadariyah yang apa? Ekstrim, Ghulatul Qadariyah. Mereka mengingkari, mendustakan takdir 100%. Dan diantaranya mereka mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Dan ini kelompok yang muncul di zaman akhir-akhir para sahabat. Di antaranya pada waktu zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kisahnya ada dalam awal hadis Sahih Muslim. Ya, awal hadis Sahih Muslim itu disebutkan kisah ini, yaitu tentang dua tabi'in dari negeri Basra datang ke kota Mekah untuk haji atau umrah, sekaligus minta fatwa tentang kelompok yang muncul di negeri mereka, negeri Basra, yang mendustakan takdir, yang mengingkari ilmunya Allah. Abdullah bin Umar ketika mendengarkan tentang kelompok Qadariyah itu, Abdullah bin Umar mengatakan, idza laqitumuhum fa akhbiru anni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Kalau kalian bertemu dengan mereka, sampaikan aku Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Waladhi nafsi biadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Lau anna li'adihim misla udin dahaban fa'anfaqahu ma qabilallah hatta yu'mina bil qadar. Seandainya salah seorang di antara mereka punya satu gunung Uhud emas lalu disedekahkan, tidak akan Allah terima sampai dia beriman kepada takdir. Di sini kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, di sini Abdullah bin Umar terang-terangan mengkafirkan kelompok Qadariyah ini. Kelompok Qadariyah yang apa? Ekstrim ini, yang mendustakan takdir 100%. Adapun kelompok Qadariyah yang kedua, kelompok Qadariyah yang moderat. Moderatnya pun tetap sesat, ya. Enggak semua moderat itu apa? Benar. Atau enggak semua yang mengaku garis lurus itu betul-betul lurus, ya. Ini juga sama, kelompok Qadariyah yang moderat, enggak ekstrim, tapi tetap sesat. Cuma enggak sampai kafir keluar dari Islam, tapi keluar dari Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yaitu kelompok Qadariyah yang mengatakan perbuatan baik Allah yang menciptakan, perbuatan yang jelek manusia itulah yang menciptakannya. Kata mereka, perbuatan maksiat tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah, tidak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah. Kalau antum mendengar ada ustadz misalnya mengatakan ada perbuatan manusia yang tidak ada kaitan dengan takdir Allah, ini kelompok apa? Qadariyah. Meskipun enggak kafir, tapi apa? Sesat, keluar dari Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu Sunnah mengatakan semua yang terjadi, yang baik maupun yang jelek, dengan kehendak Allah. Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Ulama Ahlu Sunnah ijma' sepakat mengatakan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Semuanya dengan takdir Allah. Makanya Rasul mengatakan wa antu mina bil qadari apa? Lanjutkan. Khairihi wa syarri, engkau beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Semua dengan takdir Allah. Orang kafir itu hidup diciptakan dengan takdir Allah. Jangan pernah apa? Ragu. Semua dengan takdir Allah. Meskipun ulama memperinci, kata-kata kehendak Allah itu ada dua. Kehendak kauniyah yang pasti terjadi meskipun tidak Allah cintai. Allah mentakdirkan orang kafir, menciptakan orang kafir. Apakah berarti Allah cinta kepada orang kafir? Tidak. Tapi semuanya ada hikmah di baliknya. Allah menciptakan ahli bid'ah, Allah menciptakan ahli maksiat, itu dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah. Semuanya dengan takdir Allah. Cuma dibalik itu semuanya ada hikmahnya. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Maka ciri ahli sunnah mengimani semua takdir Allah, yang baik maupun yang jelek. Sekali lagi, kalau ada seorang atau ustadz atau da'i mengatakan ada perbuatan manusia yang tidak ditakdirkan oleh Allah, ini ciri pengikut kelompok Qadariyah. Dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Poin berikutnya, wala yashuku fil iman Ini pembahasan tentang, kalau istilah para ulama, al-istisna fil iman. Antum kalau ditanya, ya, bolehkah kita mengatakan saya mukmin insya Allah? Jawabannya antum gimana? Hah? Apa hukumnya orang mengatakan saya mukmin insya Allah? Antum pilih, ya. Apa hukumnya mengatakan saya mukmin insya Allah? Ada kata kata-kata insya Allah. Ya, saya ulang lagi. Apa hukumnya orang mengatakan saya mukmin insya Allah? Wajib, mustahab, haram, makruh atau mubah? Nah, silakan pilih. 6. Takut. Bismillah. 6, ada yang jawab. Apa hukumnya? Wajib atau haram? Hah? Butuh perincian. Nah, ini Pak, jawaban diplomatis ini. Kalau mengatakan, ya, haram mengatakan saya mukmin insya Allah, ini kelompok murji'ah. Kalau yang mengatakan apa? Haram, ya. Yang benar jawabannya hukumnya boleh-boleh saja, ya. Boleh mengatakan saya mukmin insya Allah atau nggak pakai insya Allah saya mukmin dengan perincian tadi. Saya mengatakan saya mukmin insya Allah karena iman itu banyak cabangnya. Allah mengatakan fala tuzaku anfusakum, jangan kalian merasa suci. Karena apa? Iman itu banyak. Kita ini belum sempurna imannya. Maka saya mengatakan saya mukmin insya Allah. Adapun ketika saya mengatakan saya mukmin titik, ya, itu karena saya yakin saya di atas 6 rukun iman. Paham? Jangan pernah ragu tentang 6 rukun iman ini, ya. Makanya saya mengatakan saya mukmin dilihat dari sisi 6 rukun iman, ya. Jadi kalau antum ragu dengan 6 rukun iman, kafir. Jangan pernah ragu saya mukmin dalam artian saya mengimani 6 rukun iman. Tapi saya mengatakan saya mukmin insya Allah dari sisi apanya? Rukun iman tadi? Hah? Kalau saya mengatakan saya mukmin insya Allah karena saya ragu dengan rukun iman, berarti saya apa? Kafir, keluar dari Islam, bukan ahli sunnah. Jadi sekali lagi boleh dari sisi yang lain juga. Saya mengatakan saya mukmin insya Allah boleh, karena kata-kata insya Allah itu untuk kita menjauhkan dari rasa ujub, ya. Karena memang iman itu banyak cabangnya. Saya masih belum sempurna. Saya katakan saya mukmin insya Allah. Namun saya memastikan saya mukmin karena saya mengimani 6 rukun iman. Saya punya pondasinya. Paham? Itu pembahasan wala yasyuku fil iman. Ahlussunnah tidak boleh ragu tentang keimanannya, yaitu tentang rukun imannya yang 6 itu. Makanya boleh mengatakan saya mukmin insya Allah dan boleh pula mengatakan saya mukmin titik. Nggak pakai titik juga nggak apa-apa. Cuma nggak pakai insya Allah. Paham? Ya. Dan iman menurut Ahlussunnah harus dengan keyakinan, ucapan dan amal perbuatan. Ahlussunnah mengatakan iman bisa bertambah, bisa berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan keimanan. Ini sudah kita sampaikan tadi malam di Masjid Asra. Poin berikutnya, maka kita percepat. Wala yumari fiddin, tidak berdebat kusir, tidak berdebat kusir, yaitu debat yang tidak ada artinya, debat yang tanpa ilmu, ya. Baru sama-sama ngaji sunnah, masya Allah, semalam suntuk debat. Apa yang didebatkan? Nggak punya ilmu, ya. Rasul mengatakan min husni islami mar'i tarku ma la ya'ni, di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan yang tidak bermanfaat, atau baru ikut kajian ya sekali disebut khawarij, disebut mu'tazilah, disebut qadariyah, langsung nantang debat alil bid'ah. Hati-hati, di antara prinsip akidah ahli sunnah meninggalkan debat kusir, di antaranya debat dengan alil bid'ah yang mereka tidak mau kebenaran ya, apalagi mereka kalau mau debat bawa pasukan bertrek-trek, ngapain ini supporter bola atau mau cari kebenaran ya. Maka hati-hati ya, makanya antum kalau baca kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, beliau mengatakan Ushul Sunnah indana at-tamasuk bima kana ali ashabur rasul sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah wa aliha wa tarkul khusumat fid din. Kata Imam Ahmad dalam kitab Ushul Sunnah, prinsip akidah kita yang pertama mengikuti jejak para sahabat, meninggalkan bid'ah dan pengikut kebid'ahan, dan meninggalkan debat kusir dalam urusan agama ya, apalagi yang masih jahil, apalagi yang tidak punya kekuatan ilmu ya, maka jauhi syubhat, jauhi alil bid'ah, jangan malah menentang apa? Debat ya, Rasul mengatakan man sami'a ahadukum bid-dajjal falyan'a anhu, barang siapa mendengar tentang keluarnya Dajjal, menjauh darinya. Jangan malah nantang apa? Debat. Jangan minta selfie juga. Ya, jauh. Ya. Kata Rasul, "Fawallah innar rajul yahsibu annahu mu'min atau innar rajul ya'layati yahsibu annahu mu'min fayattabi'uhu lima yab'atsu minasyubuhat." Demi Allah, kata Rasul, ada nanti seseorang yang dia kuat imannya, dia mendatangi Dajjal, namun dia terakhir ikut Dajjal, mengikuti Dajjal karena terkena syubhatnya Ad-Dajjal. Hati-hati, kadang ada sebagian dari kita ngeminter, apalagi di zaman gadget seperti ini, masuk ke grup-grup WA ataupun medsosnya alil bidah, kemudian mendakwai alil bidah, oh kayak ulama Imam Ahmad begitu ya. Kemudian ini kejadian nyata berapa tahun yang lalu, salafi yang sok ini ya, setelah alil bidah kepanasan kena serangan dari anak tadi yang mengaku salafi itu, akhirnya alil bidah menantang debat. Apa jawaban sang salafi yang masya Allah ini? Kata dia, kalau anda menantang debat, silakan datangi rumah Ustadz Fulan. Ini orang yang nggak pakai otak ketika apa masuk ke sarang-sarangnya alil bidah tersebut. Ya. Sampai dia tadi mengkambing hitamkan sang Ustadz. Datangi rumah Ustaz, enak saja melempar batu sembunyi muka. Ini hati-hati. Di antara prinsip ahli sunnah meninggalkan debat kusir. Baik. Berikutnya. Wala yatrukus shalah ala man yamutu min ahlil kitab bi al-kiblati bidzam. Tidak meninggalkan salat jenazah atas orang mukmin yang meninggal dunia meskipun dia berbuat dosa pada waktu hidupnya, belum bertobat. Artinya ahli sunnah punya keyakinan dosa itu tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Kalau dia tidak keluar dari Islam, berarti tetap wajib kalau mati disolati ya, beda dengan kelompok khawarij. Ulama Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir, kalau sudah kafir kalau mati tidak boleh disolati. Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar dia masih muslim, tetap wajib bagi umat Islam fardu kifayah mensolatinya. Adapun dulu Rasul tidak mensolati sebagian yang meninggal dunia dari kaum muslimin, itu sekedar untuk memberikan pelajaran saja. Awal-awal Islam itu Rasul pernah tidak mensolati orang yang masih punya hutang Ya, ada orang meninggal dunia belum membayar hutangnya, Rasul nggak mau mensolatinya. Itu awal-awal Islam. Namun ketika Rasul sudah ya banyak memiliki ghanimah rampasan perang, maka beliau yang menyahur hutang, menunaikan hutang orang tersebut. Itu pun Rasul menyuruh para sahabat untuk mensolatinya. Rasul nggak mau sholat agar yang lain tidak meremehkan masalah utang piutang. Mikir kalau utang, jangan apa kalau nggak hutang gatel rasanya. Jangan. Kadang ada orang yang hobinya itu hobi hutang, padahal nggak perlu dia hutang. Cuma itulah. Ya. Tapi kalau memang perlu tidak ada masalah, dibolehkan. Cuma dengan ketentuan-ketentuannya. Di situ Rasul nggak mensolati orang yang meninggal dunia dalam keadaan memikul hutang. Bukan berarti Rasul mengkafirkan, bukan berarti Rasul mengharamkan mensolatinya, tidak, cuma memberikan pelajaran. Ya, namun yang lain tetap diwajibkan untuk mensolati jenazah tersebut. Intinya selama dia masih muslim, bagaimanapun dosanya, tetap bagi kaum muslimin untuk mensolatinya. Meskipun sebagian mengatakan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama sebaiknya tidak mensolati, atau tidak ikut mensolati orang-orang yang mungkin dia belum merandengan dosa pada waktu hidupnya, untuk memberikan pelajaran bagi yang lainnya. Ya, adapun yang lain silahkan untuk mensolatinya. Nah, yang berikutnya yang ke-8, wala yatrukul masa alal khuffain. Ahlussunnah meyakini disyariatkannya, dibolehkannya membasuh sepatu ketika berwudu, ya. Dan ini adalah ijma' ahlussunnah wal jamaah sebagaimana kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya. Rasul mencontohkan ketika beliau berwudu, kemudian beliau tetap memakai khuf, sepatu dari kulit, beliau kemudian membasuh atas sepatu, ya, dibasuh begitu saja, ya, tidak perlu dilepas. Ini sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya ini pembahasan fikih. Kalau antum baca buku-buku fikih, dibahas masalah membasuh al-khuffain, sepatu atau kaos kaki ketika berwudu. Wudu seperti biasa, sampai mau membasuh kaki ketika memakai kaos kaki atau sepatu yang tentunya nggak najis, dibolehkan membasuh atasnya saja, tidak perlu di bawah, itu dibolehkan. Ini asalnya pembahasan fikih, cuma dimasukkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah karena kelompok Syiah Rafidhah mereka mengingkari syariat yang satu ini. Ya. Sekali lagi ini azalnya asal muasalnya pembahasan masalah apa? Fikih. Cuma karena kelompok Syiah Rafidhah mengingkari syariat membasuh al-khuffain ini, ahli sunnah pun berbondong-bondong membantah mereka. Ini pembahasan yang merupakan pembeda antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah, terutama kelompok Syiah ar-Rafidhah. Ali bin Abi Talib pernah mengatakan, "Lau kana dinu birra'yi, lakana asfal khuffi aula bil masih min a'la." Seandainya agama dengan akal, yang layak dibasuh itu yang di bawah, bukan yang di atas. Ya, intinya di situ Ali bin Abi Thalib menjelaskan ada syariat membasuh al-khuf. Nah, yang terakhir, wala yatrukul jamaah khalfa kulli walin jarin au adlin. Kata Sahl bin Abdillah at-Tustari, ahlussunnah ciri khasnya, karakteristiknya mereka membolehkan, menganggap sah sholat di belakang pemimpin muslim yang adil maupun yang zalim. Di antaranya sholat al-idain, sholat idul fitri atau idul adha. Kalau dulu yang mengimami pemimpin kaum muslimin, satu tanah lapang semua kaum muslimin. Namun sekarang ini karena berpencar di mana-mana, ahlussunnah mengikuti arahan pemimpin kapan waktu idul fitri idul adha. Ya, kalau ada khilaf, perselisihan penentuan sholat atau penentuan idul fitri antara pemerintah dengan ormas, ahlussunnah pilih yang mana? Pemimpin kaum muslimin, karena dalam Al-Quran yang ada itu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, bukan selain mereka. Asam wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, diantaranya salat bersama pemimpin kaum muslimin. Kalau nggak sama tempatnya, ya sama waktunya, sesuai dengan ketentuan pemimpin kaum muslimin. Dan ini salah satu akidah Ahlussunnah, melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, hidayah, pertolongannya kepada kita untuk kita berpegang teguh dengan akidah salaf sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Saya rasa pertanyaannya cukup ya, nggak usah ditambah, ini sudah banyak, waktunya sangat terbatas. Mengapa orang-orang Syiah sangat membenci Ahlul Bait dan para sahabat? Yang pertama, siapa pelopornya Syiah Rafidhah? Siapa? Abdullah bin Sabah Yahudi. Orang Yahudi nggak suka dengan kaum muslimin, dan kaum muslimin yang ada pada waktu itu diantaranya siapa? Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan karena mereka yang menjadikan ya Islam berkibar di mana-mana, maka mereka pun apa, sangat benci kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga mereka ini, orang-orang kafir ini, ingin untuk menjatuhkan Islam. Ya, sebetulnya ingin menjatuhkan Islam, tapi dengan cara menjatuhkan pahlawan-pahlawan pertamanya, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Mereka ingin untuk menghancurkan Al-Quran dan Sunnah dengan cara melewati mencaci maki para sahabat, karena para sahabat kalau sudah dicaci maki, jatuh kehormatannya, jatuh pula yang dibawa oleh mereka, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, kelompok yang mengatakan di luar kelompok mereka kafir, ya itu kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij itu cirinya mengkafirkan kaum muslimin tanpa hak. Tolong kami diberikan referensi buku tentang tauhid dan akidah dan penulisnya. Banyak sekali, ya sudah kita sampaikan sebagiannya tadi. Di antaranya kitab Ushul Sunnah karangan Imam Ahmad, Syarh Sunnah karangan Imam Al-Barbahari, Aqidah Salaf Ashabul Hadis karangan Imam As-Saubani, Syarh Sunnah karangan Imam Al-Muzani, Ushul Sunnah karangan Imam Al-Humaidi. Banyak ya. Insya Allah ikuti kajian-kajian kita tentang akidah, sudah alhamdulillah banyak sekali, puluhan kitab-kitab akidah alhamdulillah sudah kita sampaikan, bisa dilihat di web kami. Mohon nasihatnya agar lebih semangat lagi dalam mempelajari akidah dan manhaj yang benar, dan lebih zuhud lagi dalam perkara dunia. Ya, kita katakan ilmu yang paling wajib dipelajari ilmu tentang akidah. Tanpa akidah tidak ada manfaatnya ibadah kita, akhlak kita. Dan sudah kita sampaikan tadi, yang membedakan kita dengan al-bidah adalah asal akidah. Kita bisa menghindar, menjauh, selamat dari syubhat kalau kita tahu al-akidah. Maka kewajiban seorang muslim dan muslimah sebelum belajar ilmu yang lain, pelajari ilmu tentang akidah, akidah salaf ashabul hadis. Apa sebenarnya akidah kelompok Sunni? Sunni itu maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma sekali lagi, kalau barang-barang sekarang saja ada yang asli, ada yang KW, sama dengan ini. Yang mengaku Sunni, mengaku Ahlussunnah, yang mengaku Salafi, ada yang KW, ada yang asli, ada yang asli, ada yang imitasi. Maka harus kita waspada. Tolong putra-putrinya itu ditenangkan biar nggak mengganggu yang lain. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang seorang da'i sunnah yang mengkritik pemimpin di media sosial? Nah, ini yang kita katakan tadi, ya, da'i yang apa? Ahli sunnah yang KW, nggak tahu KW1, KW2 dan seterusnya, ya. Dan ini adalah ajaran Abdullah bin Sabah Yahudi, kata Sheikh Abdul Salam bin Barjas Ali Abdul Karim dalam kitab beliau Mu'awiyah al-Hukam, yang pertama kali mempropori mencela pemimpin kaum muslimin adalah Abdullah bin Sabah. Mencaci maki, mengkritik pemimpin di hadapan umum itu adalah bid'ahnya Abdullah bin Sabah. Jadi kalau ada dai mengaku al-sunnah, mengaku salafi, suka mengkritik pemimpin di hadapan umum, mencaci maki di hadapan umum, itu pengikut siapa? Abdullah bin Sabah Yahudi. Naudzubillah. Ya, dengan nama apapun tetap, ya, demo tersebut tidak dibolehkan dalam Islam. Kalau ada yang mengatakan mana dalil haramnya demonstrasi menasihati pemimpin di hadapan umum, kita sampaikan yaitu sabda Rasul dalam Musnad Imam Ahmad, Kitab Sunnah Ibn Abi Asim. Rasul mengatakan, man aroda an yansoha lidi sultanin fala yubdi alaniyatan. Barang siapa ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum. Tegas, jelas. Rasul mengatakan, fala yubdihi alaniyatan, jangan di hadapan umum. Kita dilarang untuk memberontak dan taat kepada pemimpin. Apakah pemimpin yang dimaksud suatu pemimpin suatu negara? Iya, itu yang kita maksud, pemimpin negeri kaum muslimin. Apakah boleh mengambil ilmu dari Sheikh Abdul Aziz At-Tarifi? Tidak, ya, dia kelompok harokah, ya, dia bahkan sudah dipenjara di Arab Saudi, ya, termasuk yang menggerakkan orang untuk memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Maka hati-hati. Bagaimana kiat-kiat agar terhindar dari maksiat yang sama? Harus banyak merasa diawasi oleh Allah. Harus banyak merasa kita ini bisa mati kapan saja. Jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dan ingat, ya, bahwasanya ada hari penghisaban, hari pembalasan, ya. Aksiru dzikr hadil ladzat, aksiru dzikr hadimil ladzat. Ingatlah penghancur segala kenikmatan yaitu al-maut. Apa itu Khawarid Qaadiyah? Khawarid Qaadiyah itu kelompok Khawarid yang enggak ikut menghunuskan senjata, enggak ikut ngebom, enggak ikut nusuk, tapi dia menggerakkan orang untuk membenci pemimpin, untuk mengkudeta pemimpin. Dia sekadar apa? Menghasut, memprovokasi, tapi gak ikut. Namanya kelompok Khawarid Al-Qaadiyah. Qaadiyah itu artinya yang duduk saja. Ini lebih berbahaya, ya. Kalau menghunuskan senjata ketahuan, ya. Tapi yang, ya, lewat pemikiran, ini yang berbahaya. Makanya kata para ulama, memberontak keluar dari pemimpin ada dua macam. Dengan senjata, ya, kalau sekarang mungkin dengan bom atau dengan tai menusuk, ya, atau yang kedua dengan pemikiran. Ini yang berbahaya. Karena nggak akan ada pertumpahan darah dengan senjata tanpa didahului oleh apa? Pemikiran. Apakah adanya fasilitas-fasilitas di negara kita ini yang sekarang ini banyak yang rusak, seperti jalan berlobang dan sebagainya? Kemudian sikap kita bersabar. Ya, kalau antum nggak bersabar, antum beli semen, antum semen sendiri, kan beres, selesai masalah. ikut pemakaman orang non-muslim, ya, kebanyakan pasti ada ritual apa, ya, keagamaannya. Maka tidak boleh mengikuti acara-acara yang kufur tersebut. Bagaimana tanggapan Ustaz terhadap da'i yang cocok lagi terhadap tanda kiamat, atau yang dimaksud ini ustadz-ustadz peramal, ya, sekarang muncul ustadz-ustadz peramal, ya, meramal kejadian-kejadian yang akan terjadi di antara tanda-tanda hari kiamat. Imam Mahdi akan muncul tahun 2024, ya. Dari mana dia tahu? Ini masalah gaib. Jangankan Imam Mahdi, Anda saja nggak tahu apa yang Anda perbuat esok hari. Wala tadri nasum mada taksibu ghoda, kok meramal Imam Mahdi tahun 2024, ya, akan muncul. Dajjal ini sekarang sudah apa, dilepaskan dari belenggunya. Dari mana Anda tahu? Ah, sudah kenalan apa sama Dajjal, ya? Naudzubillah min dzalik. Hati-hati, ya, ini bukan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang meramal tersebut, ya. Tahun 2050 akan, ya, habis umat Islam. Umat Islam umurnya sekian dan sekian. Ini sekali lagi hati-hati, ini para peramal dadakan. Golongan Qadariyah moderat mengatakan segala yang baik Allah yang menciptakan, segala perbuatan buruk dari manusia. Yang menciptakan manusia, mentakdirkan manusia adalah terhitung keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Jika ketika diskusi agama dan sahabat di akhir saya mengatakan segala kebenaran milik Allah dan segala kesalahan datang dari pribadi saya, apakah sama? Tidak, ya. Maksudnya kesalahan dari diri saya, karena memang kesalahan itu tidak boleh disandarkan kepada Allah. Wa syarrul laisa ilaik. Kesalahan itu sebabnya dari saya. Meskipun semua terjadi dengan takdir Allah. Ini harus kita pahami, semua dengan takdir Allah. Cuma ada hukum sebab akibat. Ya, kesalahan itu karena apa? Saya itu sebabnya. Namun yang mentakdirkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak, ya, sama antara yang mengatakan kesalahan itu, kejelekan itu tidak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah, dengan yang mengatakan kesalahan itu dari diri saya, karena saya lah sumber kesalahan tersebut karena sebab kekurangan ilmu saya dan seterusnya. Bagaimana jika seseorang ditakdirkan lahir di negara kafir, apakah berarti orang tersebut sudah ditakdirkan masuk neraka? Tidak mesti, karena berapa banyak orang yang lahir di negara kafir dia masuk Islam, ya. Dan memang kewajibannya orang itu ketika diberi akal untuk dia apa, mencari kebenaran. Meskipun dia ditakdirkan lahir di negeri kafir, di keluarga kafir, ketika dia diberikan, ya, akal, apalagi di dunia globalisasi medsos seperti ini, dia harus mencari kebenaran. Kalau dia nggak mencari kebenaran, dia tetap kafir sampai mati. Jangan salahkan kecuali dirinya sendiri kalau dia diazab, karena Allah sudah menegakkan hujjah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Yang terakhir, saya pernah melakukan dosa besar, namun saat ini saya sudah meninggalkan sumber dosa itu. Belakangan ini saya kepikiran sekali Allah tidak menerima taubat saya. Jangan pernah suudzon kepada Allah, ya. Rasul bersabda, Allah berfirman, ana inda husni dzanni abdi bih. Aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka baik hambaku. Ya, kita harus husnudzon bahwasanya kalau kita bertobat pasti Allah terima tobat kita, meskipun tetap harus ada al-khauf. Makanya Ahlussunnah mengatakan manusia itu harus punya ar-raja wal khauf, berharap, mengharap rahmat dari Allah agar dia tidak putus asa, husnudzon kepada Allah. Namun dalam waktu yang bersamaan harus punya al-khauf, kekhawatiran, ya, untuk dia tidak meremehkan dosa. Ya, digabungkan dua hal itu, ar-raja wal khauf. Ya, raja mengharap rahmat Allah agar dia tidak putus asa, rasa khawatir agar dia tidak frustasi ataupun putus asa. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان